Proses pemasangan winglet Hino TI-235. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egis Macanel. Yo Ijo. Nah, ini ada Hino TI. Pak Darman lagi pasang wingletnya itu. Nah, langsung aja kita lihat wingletnya dibikin sama mekanik di Erlangga. Langsung aja kita lihat seperti apa model wingletnya. Nah, itu lagi pemasangan wingletnya Hino TI Pak Darman. Ini Boyson. Ini karya Erlangga. Ya, Pak Wat. Nah. Wah, yo ini John. Apalagi merah sama hijau mantul ya. Anak apa? Oh iya, Katno tuh. Nah, yes, itu tangannya tuh. Nah. Lihat tangannya tuh. Yo, John. Gimana? Hah? Lah iya makanya. Yo, John. Nah, lihat tangannya tuh. Wah, pelanggaran nih. Masa Pak Wadi cium? Wah, kacau ini. Wah, pelanggaran nih. Nah, ini winglet-nya dipasang ke Hino TI, John. Wah, ya ini, John. Ini pemasangan winglet di Hino TI 235 Pak Darman. Merah sama hijau mantul nih John, ngambil warnanya tuh. Jadi seperti ini winglet karya Erlangga Obro 5 Watu Kosek. Dan nanti Nona Sembawanya bukan model gini John, ada model baru saya bikin. Ini ada berapa mobil yang mirip ini, Ruslan, terus Lamet, Pak Darman ini, sama nanti petarep lagi di bikin Hino 500 Tronton. Nanti kita lihat punyanya petarep. Cuman ini pinggirnya kurang lebar sana ya, nggak ngikut tambahan bumper belakangnya itu. Bumper depan. Proses pemasangan winglet Hino TI 235. Ini kalau bisa pasang baut ini John, goyang itu di tangga itu ya Pak ya, yang di tangga. Nah tuh goyang soalnya. Hah? Enggak, maksudnya itu di tangganya, bikin pangkonnya. Tapi di luar pakai baut biasa aja, kancing gitu John. Kancing ya, nanti kan pas angkat kabin, tapi harus ingat. Kayak teman saya sempat tuh enggak saya ingat. Itu saya angkat kabinnya angel John, berat. Jatuhnya di... apa lebaran kucing aja nggak bisa. Tahu-taunya tambahan bumpernya di baut sama tangga. Soalnya ini goyang. Itu. Harus ada kancingannya di sini, harus diakalin. Nah, jadi seperti ini John, wingletnya ini. Tuh. Kayak mobil sport ya depannya ini, kayak turun gitu, lancip. Hah? Ya harus ada ini kayak apa? Kancingannya di sini tuh, ke sini. Kayak bentuk siku, posisi siku di sini tuh. Baut sini mati, sini baut. Jangan kasih kencang biar enak dibuka. Oh, tembak sini. Ya. Nanti oh ya. Atau lewat dalam. Ya. Apa? Sikunya di sini. Tapi ini oh. Ya, enggak sih.
Sing baut pada dewe. Tapi nek iku sampean gekno. Gekno setop iku ya. Tinggal tulis nama di depan sini. Erlangga Transport. Di sini tuh. Meme. Wah. Gayo itu. Wah, wah, angel, wah. Meme becek. Wah, enggak masuk gayo ini. Wah, yo ini, John. Set. Tuh kan, udah pasang wingletnya ini TI, enggak tahu nanti siapa lagi. Nah, ini punyanya Pak Tarif. Lagi diproses. Nah, ini punya Pak Tarif. Tuh. Ini punya Pak Tarif ini. Udah jadi tinggal dempul, tinggal dicet. Ini malnya Hino 500. Ini. Ini Pak Tarif Hino 500. Cuman Nona Sembatu enggak seperti ini nanti. Ada, ditunggu aja kontennya wingletnya Nona Sembawa. Tadi sama Bang Slamet udah jalan duluan. Tanahnya tadi saya mau langsung bikin konten sore-sore, soalnya panas di Gerasi, John. Semarang panas. Tadi Pak Darman juga lagi cat spionnya, cat hitam. Yoi, John. Mantap, John. Nah, tinggal apa lagi nanti Pak Darman modif. Ini sudah yoi. Tuh. Mantap, John. Set. Cuman Nona semua nanti full ininya, pinggirnya ini, siripnya ini sampai di sini. Set, lengkung. Nanti ya, teman-teman tunggu. Itu lagi proses, sudah bikin itu, yang bawahnya. Yang Nona semua tadi nanti sederhana. Sederhana, tapi nggak bosan kita lihat. Nggak model gini, John. Nggak seperti ini siripnya. Apa wingletnya. Yoi. Nah, ini lagi mau pasang apa? Mau pasang apa itu namanya? House break. Serigala ngok gok gok gok. Kurang besar ternyata. Kurang besar, bro. Hah, kurang besar. Itu tarungnya besar, bro. Tuh. Mau dipasang ini knalpot spok-spok. Ntar kita lihat ya. Ntar lihat kita dengar bunyinya nanti seperti apa. Bang Slamet juga pasang tapi ribut. Kalau Nona Sembah nanti enggak pakai filter oli tapi khusus break. Khusus mereka ya dulu mobil Sembawa itu. Nanti teman-teman lihat pelan-pelan dulu. Soalnya banyak kesibukan sih. Gak sekaligus. Yoi. Yoi. Katanya knalpot spoknya kurang gede. Jadi pakai pipa ini. Ini bekasnya. Atau sisanya pengaman Nona Sembawa di dulu ini. Ini 3 dim ya? Ini 3 dim ya? Ini sisanya pengaman Nona Sembawa dulu ini. Oke, kita tunggu aja seperti apa knalpot spok-spoknya Pak Darman. Terus pengaman apa? Wingletnya udah selesai dipasang. Udah selesai dipasang wingletnya Pak Darman. Tinggal knalpot spok-spoknya. Yuk, John. Modelnya gimana? Ya kayak gitu. Oh itu. Oh. Op akinya. Itu udah jadi. Udah jadi knalpot spok-spoknya, John. Kita lihat sebelah kanan aja. Nah, ini dia, John, knalpot spok-spoknya dibikin pakai pipa. Ini John. Setengah tiga ini. Kita coba dengar suaranya.
Gas. Masih bikin pakai pipa John, pipa bulat. Terus kreceknya pakai. Gambar. Wah, mantap. Landscape. Kita dengar dulu John suaranya. Wah, mantap. Jadi begini suaranya John. Ah, yoi, pas, mantap. Nah, jadi suaranya seperti ini John. Wah, yoi. Kita coba dengar dari jarak jauh. Dengar dari jauh. Ah, yoi. Tapi belum begitu paham cara mainnya. Itu kan main escape, John. Nah, jadi kenal plus box-boxnya sama wingletnya Pak Darman Hino TI 235 udah selesai, udah dipasang. Yoi. Nah, oke John, kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa subscribe, like, komen dan di share John ya. Ah, udah. Ini udah selesai John. Oke, next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting yoi John. Bye bye.